Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salamnya masuk surga. Oke, kembali lagi kita dalam Sohib Berkelas. Tangan. Ya, kali ini didampinginnya sama saya lagi karena kang gurunya berhalangan hadir. Perlu kenalan lagi nggak nih, saya ini siapa? Oke, nama saya Arlita Dwi Anggraini. Panggilnya Lita aja ya. Oke, di episode kemarin, di episode ini kan episode ke-8, di episode ke-7 kemarin kita udah ngebahas tentang framing. Seberapa pentingnya sih framing itu untuk infografis, untuk motion grafis, dan untuk videografis. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang motion grafis. Oke. Motion grafis, apa aja sih yang akan kita bahas di motion grafis itu? Pertama ada proses kerja dari motion grafis dan dasar-dasar motion grafis. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut untuk membahas materinya, kalian jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di fanpage Facebook Indonesia Baik ini. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Halo Sohib, ketemu lagi sama saya Fauzan. Pekan imunisasi di dunia diperingati setiap tanggal 24 sampai 30 April. Walaupun penting, ternyata masih banyak anak-anak yang belum lengkap imunisasinya atau bahkan belum pernah sama sekali. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, alasan utama anak tidak diimunisasi adalah karena takut demam. Jangan khawatir, demam setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. Kita ketemu lagi dan sekarang saya nggak sendirian nih, di sini saya ditemenin, jadi saya udah nggak kesepian lagi. Mas, kenalin. Oh, yeah. Mas. Ya, salam kenal, gue Muhammad Isak Dwi Putra, gue di Indonesia Baik sebagai motion grafis. Ya. Ya. Berapa lama Mas udah di Indonesia Baik ini? Gue di Indonesia Baik ini masih sebentar, kira-kira masih sekitar 1 tahun 5 bulan. Saya manggilnya Muhammad apa Ishak? Ishak aja boleh. Bukan yang lain. Oke, di sini kita mau ngebahas tentang sharing-sharing nih Mas tentang motion grafis. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, saya mau tanya dulu nih Mas, motion grafis itu apa sih? Motion grafis itu bukan hanya sekedar image yang digerak-gerakin ya. Ibaratnya itu seperti bisa aja misalkan ini sebuah image, itu bukan hanya sebuah image yang digerak-gerakin gini gitu kan, tapi motion graphics itu sebuah kombinasi antara tipografi, ilustrasi, videografi, menjadi sebuah visual yang menggunakan teknik animasi dan juga dengan tambahan audio. Gitu. Oke, kalau misalnya masnya bikin motion grafis nih, bikinnya pakai apa sih Mas kalau boleh? Oh, kalau sekarang saya itu masih pakainya itu aplikasinya itu Adobe After Effects ya. Itu juga Adobe After Effects-nya yang cece saya pakainya. Terus kalau buat bikin motion grafis itu butuh waktu berapa lama Mas? Kalau sampai sekarang, kalau untuk pengerjaannya itu kira-kira saya cukup lama sih, sekitar 4-5 jam itu udah selesai. Tangan dong! Itu cepet atau lama ya? Itu cepet atau lama sih? Kayaknya cepet banget ya segitu. Berarti udah hebat nih, udah expert banget. Kira-kira kalau misalnya selesai dalam 4-5 jam itu bakal menghasilkan yang sempurna, sesuai yang diinginkan, atau yang penting jadi? Gitu.
kalau untuk itu sih bukan sempurna atau yang penting jadi ya, yang istilahnya sih itu 4-5 jam itu yang penting kita dapat deadline selesai. Masalah itu bagus atau sempurnanya itu ya nanti kan audience yang lihat gitu aja sih. Oke. Nah, ini tadi masnya nih, mas siapa tadi? Mas Ishak. Mas Ishak tadi udah ngebahas sedikit tentang motion graphics. Pasti penasaran kan gimana untuk kelanjutannya? Di segmen selanjutnya jangan kemana-mana karena Mas Ishak akan memberikan tutorial dari animasi dasar untuk membuat motion graphics. Jangan kemana-mana ya. Sekarang kesempatan gue buat ngasih tahu kalian tentang tutorial motion graphics di segmen 3 ini. Gimana ya? Mungkin yang bisa gue kasih sekarang ini hanya sebagai tutorial dasarnya aja. Jadi yuk kita cek bareng-bareng. Ya, di sini ini jadi tampilan interface-nya dari sebuah Adobe After Effects ya. Di sini di atas paling atas kita itu bisa dilihat ini toolbar. Toolbar itu tempatnya itu file, composition dan lain-lain. Nah, itu tempatnya yang paling penting di situ. Nah, lalu yang kedua itu ada toolbar. Toolbar itu tempat kita paling penting untuk pakai apa aja yang nanti kita pakai buat di After Effects. Lalu yang ketiga ini composition. Composition ini tempat kita nge-review apa yang project yang kita buat. Lalu yang sebelah sana itu adalah palette bar. Di situ ada tempat-tempatnya animasi dan semuanya itu. Nah, yang di sini itu tempatnya layer. Next, nah ini sebuah tampilan kita composition. Ah, ini itu step paling awal di mana kita bikin semua durasi motion graphics kita gitu kan. Di sini ada tipenya apa, tipenya terus ini ada durasinya berapa lama, lalu ini backgroundnya ya di sini bisa dilihat aja di sini yang paling harus kita apa ya cocokin gimana nanti kita mau berapa lamanya itu. Nah, dan ini adalah tampilan. Nah, di sini tadi ada yang saya bilang itu composition. Nah, ini adalah kolom bar reviewnya. Nah, ini apa sih itu yang kotak garis-garis di tengahnya ini? Nah, ini adalah safe zone-nya. Nah, yang ini yang paling pentingnya. Ini adalah paling pentingnya saya istilahnya ngasih tahu tutorial basic-nya. Di sini adalah transform. Transform-nya ini. Nah, transform ini adalah sebuah ini yang untuk kita bisa dibilang itu untuk bikin kita buat animasinya. Nah, yang pertama dia anchor bar ini itu dimana kita bisa ngubah titik poinnya dari sebuah image atau layer gitu. Lalu yang kedua itu position itu sebuah gerakan animasi itu itu gerakannya kanan kiri atas bawah nyerong kanan kiri gitu dan sebagainya. Lalu yang di bawahnya itu ada scale itu untuk zoom in zoom out memperbesar memperkecil image. Lalu yang selanjutnya itu ada rotasi. Nah, rotasi ini animasinya itu bentuk putaran. Namanya rotasi kan berputar kan. Nah, itu bisa putar kanan, putar kiri, kecepatannya itu berapa, gimana gitu. Lalu yang di bawah,
itu paling bawah itu adalah opacity. Opacity itu lainnya itu adalah transparansi. Nah, yang ini sekarang ini ada layar render. Nah, yang saya bahas pertama duluan ini render menggunakan media encoder. Nah, ini adalah tampilan dari media encoder Adobe CC. Nah, ini adalah tampilan window-nya si After Effects, sorry, media encoder-nya ya. Ini yang pertama kita kan ini yang di sini itu ini sebuah nama filenya, direktur tempatnya di mana. Nah, dan yang sekarang ini adalah yang tadi selanjutnya itu kita rendering menggunakan AVI. Nah, yang di sini itu tampilannya renderingnya, yang di bawahnya ini lalu render. Sorry, ya segitu. Sorry, ini kalau tutorialnya itu jadi kecepatan ya. Sorry, jadi segitu aja yang bisa saya kasih tahu. Next, mungkin bisa saya lebih detail ya. Soalnya emang bener-bener ngepres banget kan waktunya. Next. Jadi bukannya saya terlalu cepat atau gimana, jadinya apa ya, karena emang waktu durasi kita itu karena pendek banget gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi, mungkin nanti next kita sesi kita ketemu lagi, oke. Ciao. Halo Sohib, ketemu lagi sama saya Fauzan. Pekan Imunisasi di Dunia diperingati setiap tanggal 24 sampai 30 April. Walaupun penting, ternyata masih banyak anak-anak yang belum lengkap imunisasinya atau bahkan belum pernah sama sekali. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, alasan utama anak tidak diimunisasi adalah karena takut demam. Jangan khawatir, demam setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. Gimana tadi Sohib ngeliat tutorial dari Mas Ishak nih? Mudah bukan? Jawab dong, gimana, mudah nggak? Ini Mas Ishak, tadi kan udah sampein nih tutorialnya gimana. Terus dari Mas Ishak tuh ada tips-tips dalam menggunakan After Effects itu, maksudnya ada mudah gitu lah biar lebih enak gitu, maksudnya mudah mengerjakannya gitu lah. Tipsnya apa ya? Paling bukan tips ya, paling trik agar lebih cepat pengerjaannya ya. Kalau untuk triknya itu sih palingan kita mesti tahu kan, kita harus udah brainstorming apa aja gitu kan. Kita harus udah dapat idenya, harus dapat gambarannya semuanya itu. Dan yang paling penting kalau untuk biar lebih cepat mainin pembuat animasinya itu, motionnya itu lebih baik, lebih cepat itu kita gunakan jurus copy paste aja. Oh, jadi itu salah satu tips gimana caranya bikin motion graphics yang cepat. Iya. Yeah. Nah, dari tadi kita udah ngebahas motion graphics nih. Nah, saya lupa nanya nih Mas, kalau misalnya bikin motion graphics itu gimana sih spesifikasi dari komputer atau laptop yang harus kita gunakan gitu? Kalau untuk spesifikasi komputer ya, ya pasti itu nggak bisa yang cuma Pentium 4 ya. Ya paling ya setidaknya rekomendasi saya sih yang sekiranya itu RAM-nya itu minimal itu 4GB lah. 4GB itu juga udah pot-potan lah, 4 atau sampai 8 lah gitu kan. RAM-nya itu yang pasti mesti besar lah gitu kan, di atas 500 MB lah gitu kan. Lalu ya kalau untuk enak sih ya cukup segitu sih palingan, itu udah enak. Kalau misalnya nggak sesuai, maksudnya RAM-nya di bawah 4 itu berpengaruh banget nggak sih Mas? Kalau itu sih pengaruh itu kelihatan sih, bukan dalam pekerjaan ya, tapi dalam rendering dan hasil gitu aja sih. Kalau dalam pengerjaannya nggak lemot gitu, kalau misalnya nggak digunain sesuai spesifikasi yang seharusnya.
kalau dalam pengajian enggak, paling review. Di reviewnya, di reviewnya itu pasti kita enggak bakal dapat bisa reviewnya. Oke. Sebelum kita udahan nih, masih jauh nih. Ada teman-teman enggak yang mau nanya di sini? Ada. Oke. Okay. Ya, Mas yang di situ mau nanya apa? Sorry Mas, namanya dulu Mas. Iya. Yeah. Saya agak dari Batoa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu dong. Ya, Mas Agam silakan. Ya. Ada nggak sih aplikasi lain atau aplikasi pendukung lain untuk membuat aplikasi? Nah, Mas Isak, silakan dijawab. Kalau aplikasi pendukung itu, yang pasti kan selain After Effect itu ada AI. AI itu kan untuk membantu kita bikin template-nya ya, buat layarnya di mana, posisinya di mana gitu kan. Lalu mungkin bisa juga Photoshop. Photoshop juga hampir sama dengan seperti dengan yang Adobe Illustrator itu. Dan juga yang terakhir itu ada Adobe Audition. Nah, Audition di sini itu untuk membantu kita membuat untuk sound back, seperti back sound effect atau voice over. Oke, kalau boleh saya review lagi. Tadi Mas Agam yang di sana menanyakan, ada nggak sih aplikasi selain Adobe After Effect? Terus apa namanya aplikasi pendukungnya? Ya, jadi tadi jawaban dari Mas Isak ada Photoshop, ada Illustrator, ya Mas. Terus apa lagi Mas satu lagi? Adobe Audition. Ada lagi yang mau bertanya? Ada saya. Nah. Sorry Mas, siapa namanya Mas? Mas Wayan. Buka tangan dong. Mas Wayan dari mana? Ini nanya, mau nanya apa Mas? Ini kan buat video 5 detik, terus di render itu bisa sekitar 500 megabyte itu gimana ya? Oke, tadi Mas Waya nanya gimana caranya itu, cara videonya itu tuh bisa di render ya, bisa di render dalam, coba diulangnya gimana Mas? Yang vokal Mas? Itu kan saya buat video 5 detik, render dia jadi 5 detik. Apakah ada cara khusus untuk mengecilkan kualitas? Oke. Okay. Oh, untuk mengecilkan ukuran size dari renderan itu ya, video itu ya. Iya, biasanya kalau emang renderan, hasil rendernya itu di atas 500 MB megabyte itu biasanya dia berbentuk AVI atau enggak .mov ya. Nah, itu biasanya saya di situ kita memakai media encoder tersebut. Nah, media encoder tersebut bisa membantu kita jadi compress size-nya itu jadi kecil dengan cara kita merubahnya ke format biasanya kalau saya memakai jadi MP4. Gimana Mas Wayan? Cukup. Oke. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ya, banyak ya audiensnya interaktif. Keren. Ya, siapa Mas? Siapa namanya Mas? Nama saya Giorgino, panggil aja Gi. Oke, Mas. Mas mau tanya apa, Mas Gi? Saya mau tanya sebenarnya ya, Mas ya. Sebenarnya Mas bikin motion graphics itu untuk target marketnya sendiri itu usia berapa ya, Mas ya? Untuk remaja kah atau untuk orang dewasa kah? Kan biasanya yang saya lihat itu motion graphics Mas itu kan lucu-lucu ya, lucu kayak saya dan pacar saya, tapi gimana ya, Mas ya? Itu mungkin yang bisa jalan anak muda mungkin, Mas. Oke, terima kasih Mas Gi. Jadi Mas Gi itu nanya nih, kalau Mas Isak ini bikin motion graphics ini sasarannya itu umur-umur berapa? Karena motion graphics itu kan lucu, menarik, kayak saya. Gimana Mas Isak? Oke, kalau itu sasaran ya. Kalau sasaran itu sebenarnya sih kalau dari saya sih universal ya, semuanya bisa dapat. Karena ya itu kan saya bikin ilustrasinya juga yang gampang dimengerti dari yang anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang orang tua gitu kan. Soalnya emang itu poin dari sebuah motion graphics itu kan, bisa semua orang tuh bisa ngebaca tahu apa sih gitu kan dari penjelasan dari tipografi tersebut gitu. Jadi ya saya sih universal aja. Jadi kalau emang bagus di apa sih yang lebih dapat ke remaja ya it's okay gitu. Tapi saya sebenarnya universal aja dapatnya. Jadi sasarannya kemana aja. Jadi
nggak ada target khusus nih. Sebenarnya kan kayak anak zaman now ya, generasi milenial ini kan malas membaca ya. Yang kita tahu tuh emang malas banget ngebaca. Tapi mereka lebih kayak tertarik ketika melihat infografis, motion grafis untuk lebih mudah dipahami gitu. Sebenarnya ada target khusus nggak sih kayak ke generasi milenial atau gimana gitu nggak sih Mas? Oh, kalau untuk yang sekarang sih, kalau untuk target khususnya banget itu ya untuk si bagian remaja lah, remaja itu umur-umur sekitar 17 sampai 20, ya 20-an lah. Oh, generasi milenial ya, yep. Anak zaman now ya. Yeah. Jadi biar informasinya itu mudah tersampaikan dan bisa dinikmati. Iya, yeah, betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada nggak? Nah. Oh. Oke, masnya mau tanya apa mas? Mas siapa namanya mas? Taufik. Mas Taufik dari mana? Taufik dari... Nah, tepuk tangan dong, jauh banget nih. Iya. Gorengan, Pi. Mas Taufik. Mas itu. Saya suka bingung nih. Bedanya motion graphics sama video graphics apa sih, Mas? Terus ada durasi minimal atau maksimalnya enggak sih, Mas, gitu itu? Jadi mungkin perbedaannya video graphics sama motion graphics sama ada spesifikasi soal durasi enggak sih, Mas? Oke, saya ulang pertanyaan dari Mas Taufik itu menanyakan apa bedanya motion graphics dengan video graphics? Ada durasi khususnya nggak sih untuk motion graphics atau video graphics? Boleh jawab Mas Isha? Oh, oke. Untuk yang pertanyaan terakhir atau gimana nih? Mungkin yang dari Mas Taufik ini ya? Iya. Dari Mas Taufik ini paling ini yang menurut opini pendapat saya aja ya. Mungkin nggak tahu ini tahu benar atau enggak gitu kan? Harus benar dong. Nah, semua orang punya opini masing-masing kan. Okay. Ya. Gimana pendapat Mas Isha? Oke, kalau untuk itu perbedaannya ya, mungkin kalau dari saya sih video grafis dan motion grafis itu mungkin karena kalau motion grafis itu dia lebih banyak sebuah animasi ya, animasi entah itu 2D gitu kan, 2D, 3D gitu kan. Kalau ya video grafis itu karena basicnya dia emang karena video. Mungkin bisa dicampur dengan sisipan. Jadi motion graphics itu sebagai sisipan di video graphics yang lebih banyak lebih banyak isinya itu ya ada video graphics. Jadi kalau motion graphics itu banyak main animasi ya Mas yeah. Ya gitu. Lalu untuk misalkan tadi apa durasi ya Mas ya, durasi. Masalah durasi. Kalau untuk durasi itu kalau motion itu sekitar kalau buat saya sendiri itu saya paling minimal itu ya, kalau emang materi yang saya buat itu sedikit, saya paling kena itu sekitar 40 detik. Soalnya kalau keluar dari itu, kita mau ngasih apa infonya gitu kan. Karena kita kan harus ngasih info gitu. Kalau maksimalnya sih ya kita ya bebas gitu. Oh, berarti gimana caranya dalam durasi yang sebentar tapi informasi dapat tersampaikan ya, gitu betul. Ya Mas ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya. Iya. Siapa namanya, Mas? Asep. Mas Asep mau nanya. Dari Bandung. Cikidang. Oh, oke. Okay. Cikidang. Oke. Mau nanya apa, Mas? Saya mau nanya tuh, Mas. Iya, kumaha ya. Kalau saya itu kan pemula, Mas. Jadi kalau mau belajar itu sebenarnya susah enggak sih, Mas? Apalagi buat saya yang karena terbilang masih muda gitu, itu buat belajar motion graphics itu susah nggak Mas? Coba menurut Mas gimana? Kalau misalnya emang beneran susah, saya nggak mau belajar Mas. Oke, jangan gitu dong. Gitu, Mas. Namanya anak muda kedua. Harus belajar terus dong. Oke, Mas Asep itu nanya gimana sih belajar motion graphics untuk pemula newbie nih, newbie. Mudah atau gampang sih Mas? Terus pasti ada tips-tipsnya nih buat biar bersemangat untuk belajar buat motion graphics. Kalau untuk mudah atau enggaknya sebenarnya ya kalau bisa dibilang kalau emang kita mau belajar semua pasti mudah gitu kan. Tapi ya kuncinya kita harus lebih ulet lagi aja gitu kan. Terus juga lebih banyak apa ya? Lebih banyak apa sih namanya ya? Apa ya? Referensi? Referensi, dimana kita bisa ngelihat apa aja gitu. Jadi kan nantinya kita, oh mau kayak gini nih, mau bikin animasi yang gerak-gerak kayak gini gitu, gimana kan? Jadi kita bisa latihan di situ gitu. Jadi ya so intinya itu dimana mau belajar pasti situ mudah gitu aja. Ketika kita memiliki keinginan pasti akan ada kemudahan. Wah, betul tidak? Oke. Okay. Ya.
Jadi belajar motion graphics itu sebenarnya nggak susah kalau mau ya. Iya, betul. Nah, terus dalam motion graphics ini pasti kan masnya harus selalu punya ide, harus selalu kreatif. Gimana sih mas cara kayak misalnya menggunakan, aduh, saya harus pakai animasi apa nih gitu, misalnya animasi apa yang harus saya pakai, itu ada ketentuannya nggak sih mas? Atau ya kan ide itu nggak boleh habis gitu, gimana caranya sih mas? Berarti intinya untuk gimana nampilin idenya gitu. Iya, ya? Betul. Ya, kalau untuk nampilin idenya yang tadi saya bilang itu mesti lebih banyak referensi dari luar gitu ya, mesti ya ngeliat-liat dari video dari mana gitu kan, ya pasti kan nggak untuk motion graphics itu kan udah pasti udah banyak banget kan gitu. Jadi kita bisa lihat ya, itu bisa lihat di YouTube atau di Vimeo gitu aja sih. Oke. Pasti teman-teman nih udah dapat banyak pelajaran dari Mas Ishak ya. Jangan lupa diterapkan. Nah, oh iya Mas Ishak terakhir. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar, gimana nih bisa hubungin Mas Ishak lewat mana nih? Ada Instagramnya di bawah? Ada enggak? Bisa gimana nih mas, bisa nggak yep. Instagramnya? Oke, mas Ishak bisa nanti hubungi langsung di Indonesia Baik. Terima kasih mas Ishak udah bagi ilmu. Dah, sampai jumpa. Belum ya. Oke Sohib, tadi kita udah bahas bareng dengan Mas Ishak mengenai motion graphics. Jadi saya tarik nih kesimpulannya. Pertama, motion graphics itu bukan hanya sekedar gambar atau animasi yang bergerak-gerak, tapi informasi, gimana caranya menyampaikan informasi dengan menggunakan animasi agar mudah dicerna, agar bisa diterima gitu. Terus untuk aplikasi yang digunakan dengan Mas Ishak tadi adalah Adobe After Effects. Ya, terus tadi juga Mas Ishak udah ngasih tips and trick ya. Tipsnya gimana supaya bikin motion graphics itu dengan cepat, gimana munculin ide-idenya dengan banyak referensi. Terus ketika nggak ada Adobe After Effects, ada aplikasi lain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada kendala atau mentok di ide itu, cari di referensi lain, lihat referensi lain, dan belajar motion graphics itu nggak mudah. Oke, Sohib, semoga ilmunya bermanfaat. Salam Indonesia Baik, sampai jumpa minggu depan.